Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa amma ba'd fa inna astaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah kita mengetahui di antara keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam tidak sama dengan nabi-nabi dan rasul yang lain, yang mana Allah mengkhususkan beliau diutus ke dunia ini sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bahkan rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya khusus untuk orang-orang yang beriman, tetapi juga orang-orang yang belum beriman. Di antara rahmatnya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak membinasakan orang-orang yang belum beriman atau yang ingkar kepada beliau. Diberikan waktu tenggang sehingga mereka sempat berpikir, kemudian bertaubat, dan akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mencakup manusia saja, bahkan juga mencakup hewan-hewan, kemudian bangsa jin, bahkan dikatakan oleh para ulama juga menyakup semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik benda yang hidup maupun benda yang mati. Inilah keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Kemudian di antara keistimewaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan dalam kitab Khasaisul Mustafa, ikhtisasun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi anna Allah taala jama'a lahu min maratibil wahyi maratib 'adidah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikhususkan oleh Allah bahkan wahyu Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sekali caranya mendapatkan wahyu. Nanti akan disebutkan satu persatu. Dan ini salah satu keutamaan, keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil suatu contoh misalnya. Nabi Musa alaihi salam itu hanya diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara, yaitu berbicara secara langsung. Ini kebanyakan yang diperoleh oleh Nabi Musa. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah sebagian cara Allah menurunkan wahyu kepada beliau. Nanti akan ada cara-cara yang lain. Oleh karena itu, yang pertama, cara Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ula ar-ru'ya as-salihah. Yang pertama adalah cara memberikan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu dengan cara mimpi yang benar.
Jadi mimpi yang benar kepada para nabi, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah salah satu cara Allah menurunkan wahyu. Wa kana mabda'u wahyi sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah yang paling pertama turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mimpi yang benar itu awal wahyu. Makanya ada sebuah hadis, mimpinya orang yang beriman, ya, kalau mimpi itu benar, maka itu sebagian atau 1/46 kenabian. Jadi kalau kita bermimpi dan mimpi kita adalah benar, maka itu adalah 1/46 kenabian. Artinya, untuk menjadi seorang nabi itu harus melalui berbagai macam tahapan. Ada mimpi yang benar, ada wahyu, ada mukjizat dan lain sebagainya. Maka mimpi yang benar itu hanya 1/46 kenabian. Tetapi ingat, meskipun ada orang yang beriman mimpinya selalu benar, maka tidak akan mencapai derajat kenabian karena nabi dan rasul sudah selesai. Tapi salah satu sifat kenabian adalah mimpi yang benar. Makanya nanti akan ada keterangan menjelang hari kiamat nanti, la takadu ru'yal mu'mini haq. Kata Nabi SAW, menjelang hari kiamat itu hampir-hampir kalau ada orang yang beriman yang bermimpi, maka mimpinya benar. Karena saat itu sangat jarang orang yang beriman. Orang yang beriman sangat-sangat berharga. Kalamnya benar. Ketika kalamnya selalu benar, maka mimpinya pun juga ngikut benar. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beliau mengatakan, wa kana la yara ru'ya illa ja'at mithlu falaqis subhi. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan bermimpi suatu mimpi melainkan pasti mimpi itu datang pada pagi harinya seperti cahaya waktu pagi. Cahaya waktu pagi itu diawali dengan terbitnya fajar. Terbitnya fajar itu mula-mulanya tidak terlalu terang. Awalnya muncul fajar shadiq, kemudian menyebar semakin terang, dan kemudian menjadi siang hari. Rasulullah menggambarkan bahwa mimpi beliau sendiri itu ketika dilihat di malam hari mimpinya, maka pagi harinya muncul sebagaimana munculnya pagi hari itu sendiri. Jadi bisa dilihat, bisa dirasakan oleh beliau. Akhraj al-Bukhari min hadits Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kana awwalu ma budiya bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-sadiqah fi an-nawm. Kata Aisyah radhiyallahu anha, permulaan wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mimpi yang benar di dalam tidurnya. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithlu falaqis subhi, dan beliau itu tidak akan bermimpi suatu mimpi kecuali mimpi itu pasti menjadi kenyataan datang seperti cahaya pagi hari, menjadi kenyataan. Karena memang mimpinya nabi, semua nabi terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Ini satu bentuk wahyunya Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah mimpi yang benar. Dan keistimewaan ini dimiliki oleh nabi yang lain. Yang kita bahas di sini adalah macam-macam cara Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Itu banyak sekali caranya, di antaranya melalui mimpi. Adapun mimpi yang benar itu terdapat pada semua nabi. Jadi Nabi Musa kalau mimpi itu kebenaran dari Allah, Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi Ibrahim alaihi salam, kalau mimpi pasti itu benar. Dan ketika dalam mimpi itu perintah Allah, maka itu berarti Allah memerintahkan dia ketika dia bangun. Makanya ketika peristiwa penyembelihan Nabi Ibrahim terhadap anaknya, maka ini diawali dengan mimpi. Ketika Nabi Ibrahim mimpi melihat bahwasanya dia sedang menyembelih anaknya, maka disampaikan kepada anaknya Nabi Ismail, maka Nabi Ismail pun juga langsung patuh untuk disembelih. Itulah semua para nabi.
Demikian pula Rasul. Ketika mimpi maka itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan manusia biasa seperti kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan ketika ditanya dan membahas tentang mimpi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ar-ru'ya thalat. Mimpi ada tiga kemungkinan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan fa bushra min Allah. Yang pertama, berita gembira dari Allah. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan ar-ru'ya salihatu min Allah. Mimpi yang baik itu datangnya dari Allah. Mimpi yang baik, mimpi yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, mimpi yang menyenangkan selama tidak terlarang permasalahan di dalamnya, mimpi mendapat rezeki, mimpi sesuatu yang membahagiakan, mimpi mendapatkan nikmat dari Allah, ini semuanya adalah mimpi kebaikan dari Allah. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, wa hadithun nafsi. Kata Rasulullah SAW, kemungkinan yang kedua mimpi manusia biasa adalah hadithun nafsi. Hadithun nafsi itu adalah apa yang ada dalam pikiran manusia. Jadi dia memikirkan sesuatu, kemudian tertidur, lalu datang di dalam tidurnya, mimpi. Ya, sebagaimana diceritakan oleh para ulama, ada orang ketika makan, makanannya banyak, nikmat, sampai dia kenyang, maka otomatis dia ingin minum. Kemudian tidak ada air minum sampai tertidur. Maka dalam tidurnya dia melihat mimpinya, sungai mengalir dengan deras, segar, banyak, dan semisal. Ini namanya hadithun nafsi. Mungkin kita pernah bermimpi ketika kita ini akan bepergian, kemudian dalam tidur kita, kita melihat tempat yang kita kunjungi. Itu hadithun nafsi, pikiran manusia sendiri. Ya, orang yang bermusuhan, kemudian tidak mau bertemu dengan orang yang dimusuhi, tiba-tiba di dalam tidurnya bertemu. Maka ini juga termasuk hadithun nafsi. Orang yang lari dari hutang, kemudian di malam harinya ketemu orang yang nagih hutang, membawa golok. Maka ini pun juga termasuk hadithun nafsi. Dan ini tidak ada artinya apa-apa. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa takhwifum minasyaitan. Yang ketiga ini adalah mimpi dari setan yang menakut-nakuti manusia. Mimpi yang menakutkan, mimpi yang buruk, mimpi yang merusak, mimpi yang membuat orang tidak tenang, maka ini semuanya dari setan dan tidak boleh kita memperturutkan mimpi tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu kalau mimpi manusia biasa bukan nabi. Tapi kalau nabi yang bermimpi, rasul yang bermimpi, maka itu sama dengan wahyu. Dan ini didapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika mimpinya para nabi, terutama Nabi Muhammad adalah wahyu. Ya. Kenapa wahyu mimpinya Nabi itu? Karena mimpinya Nabi itu selalu benar dan datang dari Allah. Lalu apa yang datang dari Allah kepada seorang hamba? Maka itu adalah wahyu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wahyu itu dikhususkan kepada para Nabi. Ketika Nabi yang paling terakhir meninggal dunia, ya, berarti wahyu selesai. Maka atas dasar ini syariat Islam sempurna. Dengan wafatnya Rasulullah SAW, maka tidak mungkin dan tidak boleh syariat agama Islam itu sumbernya diambil dari mimpi siapapun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kalau kita mimpi, di dalam mimpi itu ada pengajaran dalam bab agama, harus begini, harus begitu, kita katakan bukan, meskipun menyuruh kebaikan. Karena apa? Karena Islam sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, yaitu saat Rasulullah wukuf di Arafah pada tahun 10 Hijriah, pada bulan Dzulhijjah,
pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ayat ini turun dibaca oleh Rasulullah SAW hari ini. Aku sempurnakan agama buat kalian, nikmatku buat kalian aku sempurnakan, dan aku hanya ridhai Islam sebagai agama kalian. Maka Rasulullah pun membacakan, maka yang mana pada hari ini bukan agama Islam, maka itu bukan agama Islam. Yang hari ini merupakan agama, itulah agama yang sempurna. Jadi tidak bisa ditambah-tambahi lagi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka mimpi tidak bisa dijadikan sebagai sandaran dalam agama. Kenapa demikian? Yang pertama, karena mimpi selain Nabi mengandung tiga kemungkinan. Bisa dari Allah, bisa pikirannya sendiri, bisa dari setan. Lalu yang kedua, agama telah sempurna dengan wafatnya Rasulullah SAW. Bagaimana dengan mimpi ketemu Rasulullah? Kemudian Rasulullah menyampaikan sesuatu berkaitan dengan agama. Kadang-kadang ada orang bermimpi ketemu Rasulullah. Kemudian Rasulullah di dalam mimpinya memerintahkan ABC. Memerintahkan untuk menyebut zikir ini dan ini sekian ribu kali. Memerintahkan seseorang untuk mengamalkan amalan A dan B dan seterusnya. Maka para ulama mengatakan bahwasanya tidak boleh langsung diterima dari mimpi tersebut. Alasannya sama, karena agama sudah sempurna. Lalu yang kedua, mimpi manusia ada tiga kemungkinan, bisa benar, bisa salah. Lalu yang ketiga, karena syariat Islam sudah sempurna, silakan ditimbang mimpi ketemu Rasulullah ini apa pengajaran Rasulullah, ditimbang dengan agama Islam yang sempurna yang sudah ada dalam Quran dan sudah ada dalam hadis Rasulullah SAW. Ada orang mimpi ketemu Rasulullah, lalu Rasulullah SAW dalam mimpinya itu memerintahkan supaya berzikir sekian ribu kali. Kita timbang, adakah dalam hadis Rasul memerintahkan zikir ini seribu kali? Kalau tidak ada, tidak perlu diamalkan. Tapi kalau ternyata ada, maka kita katakan sudah ada dalam Al-Quran dan hadis Rasul, dan tidak perlu kita mengambil mimpi tersebut, kita ambil hadis Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa mimpi bukan sumber beragama kita. Sumber untuk beragama kita adalah Al-Quran, Sunnah Rasul, kemudian ijma' dan qiyas. Yang kedua, ats-tsaniyatu, yaitu cara Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah yang kedua. Makana yulqihil malik malaku fi raw'ihi wa qalbihi min ghairi an yarah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu, cara yang kedua adalah dengan cara malaikat melontarkan ke dalam hatinya, rauh, qalb sama ya, ke dalam hatinya Rasulullah SAW dengan tanpa melihat apa-apa Rasulullah ini. Jadi Rasulullah tidak melihat apa-apa, tidak mendengar sesuatu apapun, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala langsung menanamkan wahyu itu ke dalam hatinya, dan Rasulullah langsung paham. Jadi tanpa ada perantara apa-apa, tanpa suara, tanpa mimpi, maka Allah tiba-tiba menyuruh malaikatnya, kemudian malaikat itu melontarkan, melemparkan, memahamkan hatinya Rasulullah SAW dengan wahyu itu. Ini cara yang kedua, dan ini tidak dimiliki oleh para nabi yang lain. Akhraja Abu Nu'aim fil hilyati an Abi Umamah. Dalilnya adalah seperti yang dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya Al-Hilyah dari Abu Umamah radhiyallahu anhu qala. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda, inna ruhal qudus nafatha fi raw'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha wa tastaw'iba rizqaha fa ajmilu fi talab wa la yahmilanna ahadukum istibta'u rizqi an yatlubahu bi ma'siyatillah fa innallaha la yunalu ma 'indahu illa bi ta'atihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya malaikat Jibril
Jadi malaikat Jibril itu beberapa nama dia punya. Jibril, nama yang paling terkenal bagi beliau ya Jibril. Nama yang kedua adalah Jibril. Ini juga nama Jibril. Nama yang ketiga adalah Ar-Ruh. Seperti dalam Al-Qur'an, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr." Di situ ada kalimat "Tanazzalul malaikatu war-ruh." Pada malam Lailatul Qadar, para malaikat turun, demikian pula Ar-Ruh. Ar-Ruh ini malaikat Jibril. Ya, membawa rahmat Allah turun dengan izin Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, sambil mengatakan "Salamun hiya hatta matla'il fajr." Keselamatan malam Lailatul Qadar itu sampai betul-betul terbit fajar. Jadi malam Lailatul Qadar itu adanya di malam hari. Malam hari itu adanya adalah setelah masuk waktu maghrib sampai terbitnya fajar, masuk subuh, itu malam. Setelah itu selesai malam Lailatul Qadar, dan hanya ada satu malam dari satu tahun penuh. Makanya para ulama mengatakan ini malam yang istimewa. Rasulullah tidak akan menyia-nyiakannya untuk mencari satu malam Lailatul Qadar yang mulia ini, maka beliau rela meninggalkan segala dunianya untuk beritikaf 10 hari 10 malam full. Dia beritikaf, malam-malamnya tidak tidur. Bahkan istrinya dibangunkan untuk sama-sama mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ibadahnya lebih dikuatkan, saddami izarahu. Kenapa demikian? Karena untuk mendapatkan satu malam istimewa yang datangnya setahun hanya sekali, dan diisi oleh Rasulullah dengan memperbanyak dan lebih bersungguh-sungguh dalam ibadah, bukan mencari-cari tanda-tanda fisik malam Lailatul Qadar. Dan para ulama mengatakan bukan termasuk petunjuk para salafus saleh di malam-malam Lailatul Qadar itu adalah mencari-cari, menengok-nengok, membahas tanda-tanda yang kelihatan pada malam Lailatul Qadar. Meskipun memang ada dalam hadis, tapi itu tidak dibahas. Yang dibahas adalah bagaimana seorang itu berada dalam ibadah pada malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya malaikat Jibril itu meniupkan ke dalam hatiku, meniupkan ke dalam hatiku wahyu. Apa isinya? Langsung dipahami oleh Rasulullah, bahkan langsung diucapkan oleh Rasulullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengucapkan wahyu ini, malaikat pun juga tidak mengucapkan wahyu ini, tapi malaikat menghembuskan ke dalam hati Rasulullah, dan Rasul langsung paham, langsung disampaikan kepada umat. Apa isinya? Sesungguhnya jiwa manusia itu tidak akan mati melainkan pasti sudah sampai kepada ajal yang ditentukan oleh Allah. Ini satu, wahyunya dipahami oleh Rasulullah dengan tiupan malaikat Jibril ke dalam hatinya Rasulullah. Menunjukkan yang pertama, wahyunya adalah jiwa manusia itu tidak akan mati melainkan ajalnya sudah pas, sudah cukup, sudah sampai kepada ajal yang ditentukan oleh Allah. Artinya tidak mungkin dimajukan, tidak mungkin dimundurkan. Ini satu. Yang kedua, isi wahyunya adalah watastau'iba rizqaha. Jiwa itu tidak akan mati melainkan rezekinya sudah lunas. Selesai. Jadi kalau orang itu mati, rezekinya tidak kurang satu sen pun, tidak lebih satu sen pun, sudah lengkap sempurna. Makanya meninggal dunia. Kemudian dalam hadis itu atau dalam wahyu itu, maka perbaikilah mencari rezeki. Jadi yang haram-haram dirubah, usaha-usaha yang haram tinggalkan, dan jangan sekali-kali karena rezekinya terlambat atau merasa lama dia datang atau mendatanginya, kemudian dia mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah. Jadi merasa misalnya kok tidak dapat rezeki, atau kok tidak naik-naik gaji, atau kok
dagangnya tidak laris atau usahanya tidak lancar, kemudian menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai demikian, karena rezeki sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang sama dengan kita umurnya, tapi kok lebih lancar rezekinya, itulah bagian Allah Subhanahu wa taala. Dia diuji dengan rezeki yang lancar, sedangkan kita sebaliknya. Dia diuji dengan syukur, kita diuji dengan sabar. Sama saja. Bahkan kadang-kadang orang itu tidak lulus ketika diuji dengan kekayaan, sedangkan orang yang diuji dengan kemiskinan, luar biasa, dia semakin dekat kepada Allah. Pilih mana kira-kira? Diuji dengan kekayaan tapi tidak bersyukur, atau diuji dengan kemiskinan tapi bersabar? Pilih mana kira-kira? Tidak ada pilihan seperti ini. Pasti kita harus memilih mau tidak mau, miskin tapi sabar. Memang kita berharap kaya, syukur, sebagaimana kondisi orang-orang angsal. Dan mereka terus berlomba-lomba. Mereka pun tidak rela ketika mendengar ada orang-orang miskin dikasih amalan baru yang tidak perlu pakai biaya, yaitu banyak-banyak zikir. Maka mereka melakukan, tidak ingin kalah, benar. Tetapi masalahnya adalah kalau kita lihat mana yang lebih membahayakan dirinya, fakir kemudian sabar atau kaya kemudian ingkar. Jelas kaya ketika ingkar, tidak mau bersyukur dan semisalnya, ini yang lebih membahayakan dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak diperoleh apa yang ada di sisinya kecuali dengan ketaatan. Artinya tidak boleh seorang itu mendapatkan rezeki yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang haram. Karena rezeki Allah ini asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Caranya kita boleh memilih. Artinya kita bisa memilih dengan cara baik atau buruk, dengan cara halal atau haram. Semuanya itu rezeki Allah. Kalau kita mencari atau memilih dengan cara yang haram, maka kita mendapatkan dosa. Padahal dengan cara haram pun, kalau Allah tidak mentakdirkan rezeki itu dapat, tidak akan dapat selama-lamanya. Banyak orang menempuh cara-cara yang haram, tetap saja miskin. Sama rezekinya. Bahkan kadang-kadang dia banting tulang, halal haram dia terjang, tapi rezekinya begitu-begitu saja. Sebaliknya ada orang yang kerjaannya ringan, halal, tapi ternyata melampaui orang-orang yang kerjanya pagi, siang, malam. Itulah rezeki Allah dibagi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha tahu siapa yang ingin diberikan banyak, siapa yang tidak. Dan itu semuanya ujian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwasanya yang namanya ajal, wahyu yang tadi disampaikan, itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah ditentukan kapan selesai ajal kita. Dan itu rahasia Allah, dan tidak ada satupun orang yang mengetahui ajal dirinya masing-masing, apalagi orang lain. Oleh karena itu Allah mengatakan fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, waktunya sudah sampai, maka mereka tidak bisa menunda walaupun sesaat. Sesaat itu waktu yang paling singkat, satu detik pun tidak bisa ditunda. Wala yastaqdimun, dan tidak pula bisa memajukan walaupun sesaat. Tidak bisa. Orang hanya bisa berusaha, tapi yang menentukan ajal atau tidaknya hanya Allah. Oleh karena itu ikhwan abdina azakumullah, kita bisa mengetahui bagaimana orang itu berusaha keras. Untuk apa? Untuk merawat orang yang sakit. Dia berusaha untuk supaya segera sehat. Diperkirakan beberapa hari kemudian sehat, tapi ternyata meninggal dunia. Sebaliknya orang yang sudah bosan merawat orang sakit. Kadang-kadang orang itu bosan merawat orang sakit. Diperkirakan hanya sebulan, tapi terus bertambah parah, semakin tua. Diperkirakan ya paling tidak sebulan meninggal dunia, tapi bertahun-tahun tidak meninggal dunia. Dan itu terjadi. Di antara kita merasakan seperti ini.
Ada lagi orang menjaga kesehatan luar biasa, setiap hari olahraga, 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 sampai tidak pernah absen kalau jadwalnya olahraga. Tapi kalau pengajian absen tidak ada masalah, atau sering absen dan tidak merasa kehilangan. Tapi ketika olahraganya itu libur, merasa kehilangan, merasa rugi, sudah bayar apa namanya berlangganannya sekian ratus ribu. Yang penting dia merasa rugi dan merasa bahwasanya kalau libur maka badannya kurang sehat sedikit, akhirnya ajalnya semakin dekat. Tidak bisa demikian. Kita saksikan ada orang yang menjaga kesehatannya setiap hari olahraga, ternyata meninggal juga tanpa disangka-sangka. Ada lagi seorang merasa takut apabila berat badannya kelebihan 1 kilo pun merasa takut. Takut apa? Ya takut kegemukan. Kalau kegemukan nanti sakit. Kalau sakit akan cepat mati. Kita katakan tidak perlu merasa takut, tidak perlu berlebihan. Menjaga kesehatan bagus, menjaga berat badan ideal bagus. Tapi jangan kemudian karena ini kemudian semuanya ditakuti. Makanan pilih-pilih kemudian tidak bisa makan gara-gara apa? Takut berat badan. Sebenarnya dalam Islam mudah, cuman kadang-kadang mempraktekannya kita tidak semudah apa yang kita bicarakan. Dalam Islam ada teori bagaimana menjaga kesehatan dalam makanan. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk bernafas. Kita ukur diri kita masing-masing, insya Allah kita sehat. Dan tidak perlu kita sulit atau terlalu sulit kemudian menjaga kesehatan, tidak makan ini, tidak makan ini, semua tidak dimakan, akhirnya sakit atau kita sulit di dalam hidup. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan tidak perlu kita terlalu takut ketika kita gemuk sedikit kemudian takut. Kita lihat bagaimana kisah yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah menikahi Aisyah, Aisyah sangat-sangat masih muda. Masih sangat muda. Itu di awal-awal Aisyah itu kurus. Sangat kurus. Sampai ketika awal menikah dengan Rasulullah, Aisyah ini kemudian mengadakan perjalanan peperangan bersama Rasulullah, maka Rasulullah mengajak lari, lomba lari. Maka karena Rasul sudah tua, badan sudah mulai lemah, Aisyah masih sangat muda, badannya masih sangat kurus, maka yang menang adalah Aisyah. Jadi Rasulullah kalah. Tapi ketika beberapa tahun kemudian kesempatan berikutnya ada, Rasulullah ngajak lari lagi. Ternyata apa? Ternyata Rasulullah menang. Padahal Rasulullah semakin tua. Aisyah kalah. Maka Rasulullah SAW demikian menang. Bukan berarti kemudian Rasulullah kemudian semakin muda lagi badannya. Tidak. Tapi di situ yang dikatakan oleh para ulama, Aisyah saat itu beberapa tahun setelah menikah, badannya menjadi berisi, gemuk. Sampai lomba lari dengan Rasulullah yang sudah tua pun kalah. Dan di situ tidak ada keterangan Aisyah kemudian merasa takut dengan kegemukan, kemudian diet yang sangat ketat, tidak ada. Bahkan Rasulullah SAW tidak menegur, tidak mengingkari, wahai Aisyah kenapa gemuk, tidak ada. Jadi ikhwan fillah jazakumullah, hal itu yang lumrah. Jadi yang namanya seorang menikah kemudian di masa tuanya atau semakin bertambah umur, semakin bertambah berat badan, ini wajar. Dan tidak perlu kita merasa takut berlebihan. Kita menjaga kesehatan bagus, menjaga berat badan ideal bagus, tapi kemudian sangat ketakutan, kemudian tidak berani mengonsumsi makanan-makanan yang halal, ini kadang-kadang malah menyulitkan dalam hidupnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Qala al-Haytami Qala al-Haytami fihi Ufair ibn Ma'dan wa huwa dha'if. Dalam hadis ini ada Ufair ibn Ma'dan, beliau adalah perawi yang dhaif, tetapi dikatakan oleh Syu'aib Al-Arnaut sahihul bisyawahidihi. Hadis ini sahih karena banyak sekali penguatnya, dan para ulama menganggap hadis ini secara makna adalah sahih, meskipun secara penelitian sanadnya itu ada sisi kelemahannya, namun secara makna hadis ini sesuai dengan Quran, dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atsalitsatu annahu kana yatamassalu lahu al-malaku rajulan fayukhatibuhu.
Wa fi hadhihi al-martabati kana yarahu as-sahabatu ahyanan. Cara yang ketiga Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad adalah Allah mentakdirkan salah satu malaikatnya berubah menjadi seorang laki-laki. Lalu langsung mengajak bicara Rasulullah SAW. Dan kadang-kadang malaikat ini yang berubah fisiknya menjadi seorang manusia itu dilihat dengan mata kepala oleh para sahabat Nabi. Sebagaimana akhraja Muslimun min hadithi Umar At-Tawil Wafi, sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Umar bin Khattab, hadisnya panjang. Dalam hadis ini diceritakan, ya Umar adadri manisail, wahai Umar, apakah kamu tahu siapa yang datang tadi, yang bertanya tadi? Jadi kisah ini Rasulullah sedang duduk-duduk, tiba-tiba datang seorang yang tidak dikenal oleh siapapun, pakaiannya bersih putih, rambutnya bagus, disisir rapi, hitam pekat, tidak ada tanda-tanda dia orang jauh, tidak ada tanda-tanda musafir, seperti orang yang baru keluar dari rumah habis mandi, bersih. Datang ke majlis Rasulullah, kemudian bertanya tentang Islam itu apa, lalu dibenarkan oleh dia ketika dijawab Nabi. Bertanya tentang iman itu apa, Nabi menjawab dengan benar, dibenarkan oleh orang ini. Kemudian bertanya tentang apa namanya, hari kiamat atau al-ihsan itu apa, dijawab Rasulullah benar, dibenarkan oleh orang ini. Lalu bertanya tentang hari kiamat, Rasulullah mengatakan penanya dan yang ditanya tidak tahu, tapi aku menjelaskan tentang tanda-tandanya, dibenarkan oleh malaikat ini yang menampakkan diri sebagai orang seperti sahabatnya yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Maka Umar bin Khattab ketika si laki-laki yang mirip Dihyah Al-Kalbi ini pergi, bertanya kepada Rasulullah, siapa orang ini? Tanya, kemudian kau jawab benar, lalu dia mengatakan, iya kamu benar. Bertanya tapi membenarkan juga. Maka Rasulullah mengatakan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Maka ini adalah salah satu bentuk Allah menurunkan wahyu kepada Muhammad, yaitu dengan cara mengutus malaikat Jibril merubah fisiknya menjadi seorang laki-laki seperti salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, di antaranya adalah Dihyah Al-Kalbi. Mungkin kita skors untuk adzan dulu, setelah adzan kita lanjutkan sedikit. Allahu a'lam. Silakan adzan. Allah
Kita sambung kembali, kita masih cara Allah yang ketiga menyampaikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara Allah mengutus malaikat Jibril merubah bentuk fisiknya yang asli menjadi bentuk fisiknya salah seorang dari kaum muslimin. Dan yang pernah terjadi diantaranya adalah menjadi salah seorang yang mirip dengan salah satu sahabat Nabi yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Dalam kisah ini kita bisa mengambil beberapa ibrah, diantaranya yang disebutkan oleh para ulama tentang adab utalibil ilmi, adab-adab para penuntut ilmu. Ketika malaikat Jibril datang ke majlis ta'limnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan syadidu sawadi syar, syadidu bayadi thiyab, la yura alaihi saf alaihi atharu safar wa la ya'rifu minna ahad. Jadi hitam pekat rambutnya, sangat-sangat indah. Kemudian bajunya betul-betul bersih, tidak kelihatan bekas-bekas dia ini musafir, kotor dan semisal. Ya. Maka ini termasuk salah satu bentuk atau adab penuntut ilmu. Jadi kalau kita menuntut ilmu, itu diharuskan atau dianjurkan kita ini dalam kondisi sebaik-baik penampilan. Persiapan. Betul-betul persiapan. Kalau kita mengaji tidak persiapan apa adanya atau sekenaknya atau sesempatnya, ini tidak akan mendapatkan ilmu seperti orang lain betul-betul menyiapkan waktu untuk belajar. Lihat bagaimana Jibril alaihissalam berpenampilan luar biasa, betul-betul bagus rambutnya, disisir rapi, bajunya betul-betul bersih. Orang kalau penampilan seperti ini otomatis dia lebih siap menerima ilmu. Jadi tidak acak-acakan. Orang ketika hadir ta'lim itu bersih-bersih diri, kalau memang perlu mandi, berwudu, kemudian baju bersih, baju wangi, penampilan yang bagus, tidak mengganggu orang lain, ini jelas akan menambah dia semakin mudah memahami ilmu yang disampaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat, ar-rabi'atu. Bagaimana Allah SWT menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan annahu kana yatihi mithlu salsalatil jaras. Kadang-kadang wahyu itu disampaikan oleh Allah kepadanya seperti suara gemerincing jaras. Jaras itu lonceng. Akhraj al-Bukhari min hadith Aisyah anna al-Harith ibn Hisham. Imam Bukhari mengeluarkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya al-Harith ibn Hisham sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala kaifa ya'tika al-wahyu? Harith ibn Hisham bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana cara engkau mendapatkan wahyu?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda menjawab, ahyanan yatini mithlu salsalatil jarasi. Kata Nabi SAW, kadang-kadang wahyu itu datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng. Tidak hanya lonceng yang sekedar berbicara atau bersuara sedikit, tapi Rasulullah mengatakan wa huwa asyaddu alayya, itulah yang paling berat bagi aku. Jadi lebih berat daripada Rasulullah menerima mimpi, lebih berat daripada ketika Rasulullah mendapatkan langsung tiupan pemahaman ke dalam hati, lebih berat juga daripada ketemu malaikat Jibril ketika berubah fisik menjadi salah seorang sahabat. Yang paling berat adalah ketika menerima wahyu dengan suara gemerincing seperti lonceng. Bagaimana gambarannya? Allahu a'lam. Rasulullah tidak menyebutkan bagaimana suara tersebut seperti apa, tapi yang jelas sangat-sangat berat bagi Rasulullah ketika mendengarnya. Sampai-sampai fayus samu'anni, sampai-sampai aku menjadi pingsan. Jadi sampai pingsan Rasulullah SAW. Waqat wa'aitu anhu maqal. Kemudian ketika aku sadar, tahu-tahu aku paham isi daripada wahyu tersebut. Ini cara yang keempat.
Jadi Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad dengan suara gemerincing lonceng yang sangat keras. Ya. Rasul sangat-sangat betul-betul merasakan berat. Saking beratnya suara tersebut, Rasul pingsan. Kemudian Allah menyadarkan Rasulullah, maka Rasulullah sudah paham wahyu yang disampaikan oleh Allah kepadanya, kemudian disampaikan kepada umatnya. Itu cara yang keempat. Yang kelima, al-khamisatu, annahu kana yaral malak fi surati allati khuliqa 'alaiha. Kadang-kadang juga Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah itu dengan cara apa? Melihat langsung fisik, bentuk atau bentuk fisiknya malaikat secara asli sebagaimana Allah menciptakannya. Jadi bentuk malaikat yang sesungguhnya tidak berubah sama sekali sebagaimana Allah menciptakannya aslinya, itu memperlihatkan diri, dan Rasulullah melihat langsung, lalu Rasulullah mendapatkan wahyu darinya. Akhraja syaikhani min hadithi Abi Ibn Mas'ud lama su'ila an tafsiri qawli ta'ala fa kana qaba qawsaini aw adna fa awha ila abdihi ma awha qala radiyallahu an innahu ra Jibril lahu sittu mi'ati junah. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari hadis Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya. Tatkala beliau ditanya tentang tafsir firman Allah surat An-Najm 9-10, dan fakana beliau sallallahu alaihi wasallam sangat dekat, kira-kira ukuran 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu Allah mewahyukan melaluinya kepada hambanya apa yang diwahyukan. Apa maksud tafsirnya ayat ini? Kata Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud termasuk salah satu ahli tafsir dari kalangan sahabat setelah Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, sesungguhnya dia adalah Jibril, dia itu memiliki situmi ati junah, 600 sayap. Ini bentuk aslinya Jibril. Jadi Jibril itu memiliki 600 sayap. Sayap untuk apa sayap? Kalau makhluk ada sayapnya untuk apa? Untuk terbang. Karena memang bisa terbang. Jadi bisa terbang kesana kemari, turun dari langit menuju bumi, mewahyukan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Jibril, demikian pula malaikat yang lain, memiliki sayap. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan salah satu malaikatnya turun memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad dengan menampakkan bentuk aslinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhrajal Bukhari min hadits Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan Imam Bukhari mengeluarkan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qalat man za'ama anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zama walakin ra'a Jibril fi suratihi wa khalqihi sadan ma bainal ufuq. Kata Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa mengklaim atau menduga bahwa Nabi Muhammad pernah melihat Tuhannya, maka dia telah berkata dengan perkataan yang besar, artinya keliru. Karena Rasulullah tidak pernah melihat langsung Allah ketika sadar. Kemudian yang dilihat adalah Jibril, kata Aisyah, dalam bentuk aslinya. Dia membentangkan dirinya antara dua ufuk, atas dan bawah. Dia membentangkan dirinya sangat besar, sangat lebar, dengan sayap berjumlah 600, memenuhi ufuk antara langit dan bumi. Ini yang pernah terjadi. Rasulullah melihat Jibril, bukan melihat Allah. Bahkan ketika Rasul ditanya tentang mi'rajnya Nabi, apakah engkau melihat Allah? Maka Rasul mengatakan, nurun anna ara, yang aku lihat hanyalah cahayanya Allah. Bagaimana mungkin aku bisa melihat Allah? Tidak mungkin. Dan melihat Allah itu adanya adalah hari kiamat. Dan orang-orang yang beriman semuanya bisa melihat Allah. Dan itu merupakan salah satu kenikmatan, bahkan kenikmatan yang paling puncak, yang tidak ada bandingannya. Allah mengatakan, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang beriman akan mendapatkan balasan yang lebih baik di surga, dan akan mendapatkan aziyadah. Bahasa ziyadah ini bonus. Lalu Rasul ditanya, ma ziyadatu ya Rasulullah, apa maksudnya aziyadah, bonus bagi orang-orang yang beriman nanti di surga?
Rasulullah mengatakan an-nadharu ila wajhillah, kesempatan melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang paling agung yang tidak ada bandingannya. Mudah-mudahan kita bisa sempat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Nah, ma'asyar muslimin rahimakumullah, ini adalah cara yang kelima Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad, yaitu dengan cara apa? Dengan cara Allah mentakdirkan malaikat Jibril mendatangi Rasulullah, menjumpai Rasulullah dengan bentuk aslinya. Dan bentuk aslinya malaikat Jibril adalah beliau makhluk Allah hidup, malaikatnya yang memiliki 600 sayap. As-sadi satu, kita selesaikan sampai 7. Ma'awahallahu ilaihi wa huwa fawqa samawati lailatal mi'raj. Cara yang keenam, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad suatu wahyu dari langit atau dari atas langit. Artinya apa? Artinya Allah hanya langsung mewahyukan kepada Nabi Muhammad dari langit tanpa perantara Jibril, tanpa ada nur. Tiba-tiba diwahyukan oleh Allah secara langsung Lailatul Mi'raj, dan itu terjadi ketika malam Mi'rajnya Rasulullah SAW. Jadi saat itu Allah akan mengangkat Rasulullah ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha, untuk menerima wahyu salat. Maka Allah mewahyukan kepada Muhammad untuk datang ke langit ketujuh dan semisal. Maka ini termasuk salah satu bentuk cara Allah menurunkan wahyu kepada Muhammad, yaitu Allah berbicara dari atas langit kepada Rasulullah SAW ketika berada di bumi. Yang ketujuh dan terakhir, kalamullah minhu ilaihi bila wasita malak, wasitati malak, kama kallamallahu ta'ala Musa ibna Imran. Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketujuh, memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad dengan cara apa? Allah berbicara langsung dengan Nabi Muhammad. Tapi bukan berarti kemudian Rasulullah melihat Allah, karena tidak mungkin melihat Allah di masa hidupnya Rasulullah. Sebagaimana Allah pernah berbicara langsung kepada Musa, Nabi Musa ibn Imran. Akhraja Muslimun min hadithi Anas ibn Malik al-Tawil wafi. Sebagaimana hadis diluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Anas bin Malik, hadis ini panjang. Di dalam hadis ini adalah summa dhubhiba bi ila Sidratil Muntaha. Kemudian aku dibawa oleh malaikat Jibril ke Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha berada di atas langit ketujuh. Jadi langit di atas kita ini langit pertama, di atasnya lagi langit kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh, di atasnya lagi ada Sidratil Muntaha. Ya. Kemudian ada lagi di atasnya air, kemudian ada ars, atau sebelumnya kursi. Di atasnya segala sesuatu, di atasnya ars ada Allah. Dan Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu tidak butuh kepada seluruh alam, karena yang menciptakan adalah Allah. Jadi ketika Allah berada di atas arsnya, bukan berarti Allah membutuhkan ars, tapi ars dan semua makhluknya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, ketika aku dibawa ke Sidratul Muntaha, wa idza waraquha ka adhanil filati wa idza thamaruha kal qilal. Kata Nabi SAW, ketika aku dibawa ke Sidratul Muntaha, ternyata aku melihat daun-daun yang berada di Sidratul Muntaha itu seperti telinga-telinganya gajah. Besar-besar, tebal-tebal. Kalau kita lihat daun di bumi kan kecil-kecil, apalagi daun bidara kecil-kecil, ya paling besar daunnya ya kayak daun jati begitu. Tapi ini daun-daun yang ada di Sidratul Muntaha itu sebesar selebar telinga-telinganya unta. Kemudian buah-buahannya yang ada di Sidratul Muntaha, kata Rasulullah, kalau kilal, kilal itu tiang-tiang atau pasak-pasak, jadi kayak tiang-tiangnya masjid itu. Itu buahnya seperti itu. Kalau kita lihat buah timun, buah apa begitu kecil-kecil, buah kurma. Tapi buah yang ada di Sidratul Muntaha itu seperti tiang-tiang yang besar. Ya. Kemudian falamma ghasyaha man amarallahu ma ghasyaha taghayyarat. Tatkala yaitu memasukinya orang yang diperintahkan oleh Allah untuk memasukinya, maka berubahlah apa yang ada dalam Sidratul Muntaha. Ma ahadun min khalqillah yastati'u an yan'ataha min husniha.
tidak ada seorang pun yang mampu untuk menyebutkan sifatnya. Karena apa? Karena terlalu indahnya. Fa'auhallahu ilayya ma'auha. Lalu Allah mulai mewahyukan kepada aku apa yang diwahyukan, yaitu diantaranya adalah perintah sholat yang awalnya 50 kali waktu. Kemudian Allah Rasul turun bertemu dengan Musa berbalik-berbalik, dan terus akhirnya Allah memutuskan perintah sholat yang wajib hanya 5 waktu, tapi pahalanya 50 kali waktu. Dan ini keringanan yang diberikan oleh Allah khusus kepada Nabi kita Muhammad dan kepada kita kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah sebagian apa yang ada di Sidratul Muntaha. Dan ini termasuk alamnya berbeda dengan dunia. Apa yang ada di sana tidak seperti dengan apa yang ada di dunia. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan ketika memasuki tempat tersebut, maka berubah semuanya, tidak ada satu pun yang bisa menyebutkan sifat bentuk aslinya. Kenapa demikian? Karena memang Rasulullah mengatakan di akhirat itu tidak seperti yang kita lihat, tidak seperti yang kita dengar, tidak pernah terbayangkan oleh pikiran manusia. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan sebagai kesimpulan. Maka Nabi Muhammad memiliki keistimewaan dibandingkan dengan semua nabi dan rasul yang pernah ada. Di antaranya adalah keistimewaannya, Nabi Muhammad diberikan berbagai macam cara menerima wahyu. Sementara sebagian para nabi yang lain itu menerima wahyu hanya dengan satu atau dua cara, tapi segala cara disampaikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dengan cara mimpi yang benar, ini juga wahyu. Kemudian meniupkan atau malaikat meniupkan ke hati Rasulullah, langsung Rasulullah paham dan menyampaikan. Lalu yang ketiga, Allah mentakdirkan malaikat berubah menjadi manusia lalu menyampaikan kepada Nabi. Lalu yang keempat, suara yang sangat bising, kemudian Rasulullah sampai pingsan, akhirnya kemudian paham, bangun-bangunnya paham. Kemudian apa? Yang kelima, sudah lonceng tadi, kemerincing tadi. Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, menampakkan diri dengan wujud aslinya. Kemudian yang keenam, Allah Subhanahu Wa Taala berbicara langsung kepada Muhammad dari langit dan Rasulullah berada di bumi. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, Allah berbicara langsung kepada Nabi Muhammad berdekatan, sama-sama di atas langit, namun Rasulullah tidak melihat langsung Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang Allah tidak mengizinkan makhluk siapapun melihat Allah ketika di dunia. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan kalau ada. Ya. Kenapa? Khusus? Hadis, ya. Taib. Tidak ada keterangan ya. Jadi apakah yang disampaikan wahyu ini adalah khusus hadis atau ini juga hadis dan Quran? Allahu a'lam, tidak ada keterangan. Ya, yang namanya wahyu bisa Al-Qur'an, bisa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang membedakan siapa? Rasulullah nanti membedakan. Makanya Rasulullah memiliki para penulis Quran seperti Zaid bin Thabit. Rasulullah juga memiliki penulis khusus hadis seperti Abu Hurairah. Dan yang membedakan nanti adalah Rasulullah menyuruh sahabatnya, ini tulis sebagai Al-Qur'an, ini tulis sebagai hadis, supaya tidak bercampur. Adapun cara-cara yang demikian ini, apakah ini khusus hadis atau sama dengan Al-Qur'an? Allahu a'lam, tidak ada keterangan. Bisa saja itu juga hadis, bisa pula itu adalah Al-Qur'an. Allahu a'lam bishawab. Bisa, termasuk mimpi juga. Termasuk mimpi itu juga bisa, ya. Memang mimpi itu awal-awalnya, tapi tidak menutup kemungkinan di masa-masa pertengahan kenabian, di akhir-akhir kenabian, kemudian mendapatkan mimpi lagi, dan itu merupakan wahyu, dan itu merupakan ayat-ayat Al-Quran, bisa, tidak ada masalah di sini. Ya, yang lain barangkali? Ya. Yang mana? Taib. Min warai hijab. Ini bisa masuk ke dalam salah satu dari yang 7. Ya. Bisa jadi yang ke-6, nomor 6.
dan atau mungkin belum disebutkan yang ke 8 karena mualif tidak membatasi 7. Wahyan ini umum mencakup 7, atau yang ke 8 ditambahkan lagi dari balik hijab. Ya. Namun kita katakan bisa jadi Allah menurunkan wahyu dari balik hijab itu bisa jadi masuk ke nomor 6. Allah berada di langit kemudian mendapatkan wahyu dari balik hijab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa. Jadi tidak menutup kemungkinan ada cara yang lain yang belum disebutkan oleh penulis karena penulis tidak membatasi. Hanya 7 saja. Bisa jadi ada yang ke-8 yang belum disebutkan seperti Allah menurunkan dari balik hijab dan seterusnya. Atau mungkin ada yang ke-9, Allahu a'lam. Makanya tidak disebutkan di sini, hanya ada 7 saja. Bisa jadi ada yang ke-8, 9. Yang penting di sini intinya adalah Rasulullah memiliki keistimewaan cara mendapatkan wahyu itu dengan berbagai macam cara. Sedangkan para nabi dan rasul yang lain itu hanya dengan satu atau dua cara saja. Allahu a'lam. Ya. Cukup insyaallah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Allahu a'lam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innahu huwal ghafur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.